Ketika saya berkendara, ada dua pelajaran yang dapat saya petik. Pertama, di awal berkendara, kendaraan cukup berat, terasa lambat. Oper gigi, kemudian semakin cepat, semakin ringan. Oper gigi, semakin cepat, semakin ringan, dan seterusnya. Dalam kehidupan pun demikian. Di awal perjuangan, kita merasa berat, merasa sulit. Maka kita harus tetap bertahan dan terus melaju, terus melangkah, belajar, hingga pada akhirnya perjuangan semakin ringan dan kita bisa semakin cepat untuk sampai di tempat tujuan, karena proses belajar, kultur yang kita bangun, menghasilkan kemampuan, kapasitas, skill yang kita miliki. Yang kedua, ketika saya hendak menyalip kendaraan di depan saya, ada tiga hal yang harus saya perhatikan. Pertama adalah menjaga kecepatan secara konstan. Kedua, melihat, mencari, bahkan menciptakan peluang untuk melakukan manuver. Yang ketiga adalah percepatan. Ketika sudah ada momentum, kita percepatan dan akhirnya kemudian menyalip. Dalam perjuangan mewujudkan impian pun demikian. Kita harus tetap melangkah, tetap melaju secara konstan. Dan ketika kita melihat ada peluang, momentum untuk mempercepat, maka kita lakukan percepatan. Percayalah, kalau kita terus berjuang melaju secara konstan, bahkan kita melakukan percepatan, maka kita akan sampai di tempat tujuan, di harapan dan impian yang kita cita-citakan.